Bip, 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 bip. Malaysia berhati-hati dalam masa sekarang ini apabila sekali lagi saya ingatkan dalam melaksanakan transaksi online. Sentiasa berhati-hati. Ingat, tidak ada agensi kerajaan, mahkamah, bank berurusan melalui telefon. Telefon hanya digunakan untuk buat appointment saja, jumpa di pejabat. Itu saja. Tak ada telefon minta nombor IC, minta nombor akaun, minta nombor password. Tidak ada. Hanya kalau katalah telefon daripada mahkamah, tuan dikenalkan hadir mahkamah Miri contohnya pada sekian hari bulan. Itu saja. Tak ada nak kata tuan akan ditangkap, tuan akan kena denda, tidak ada. Ingatkan balik kepada semua rakyat Malaysia untuk ambil maklum. Telefon hanya digunakan untuk buat appointment, segala urusan dibuat di pejabat. Sama ada pejabat bank, pejabat kerajaan, di mahkamah dan seumpama dan lain-lain. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, hari ini nak share mengenai artikel-artikel ataupun benda-benda yang terjadi dekat Grab sekarang ni. So, aku mulakan dengan satu artikel yang pertama. Benda ni aku dah tahu dah sebab aku ada yang member Grab Singapura, dia dah share kat aku benda ni. Tapi benda ni jadi ada artikel pula. So kisahnya dekat Singapura, dia orang pun yang Grab car pun boleh buat Grab food. Okey, bezanya dia orang dapat bag Grab food tu walaupun pakai kereta, lain macam kita kat Malaysia ni macam dianak tirikan sikit. Okey. So ramailah orang kata driver beratur dekat office Grab nak ambil beg tu lah. Tapi end up ada orang buat laporan polis mengatakan jelah dah jadi macam ramai-ramai tu, tak ada social distancing, okay, jarak sosial. Okay, so Grab terus batalkan. Mana yang dah ambil, dah dapat lah. So mana yang belum ambil tu terus cancel, Grab cancelkan hari tu. So Grab akan buat appointment lah. So ambil, ada kalau macam dekat tempat A, ambil dekat tempat A. Mana dekat Jurong, ambil dekat Jurong je macam tu. So dia asing-asingkan lah. So dia tak ada semua nak bertumpu dekat satu tempat. Itu je kisahnya. Okay, lepas tu lagi apa lagi? Alright, ni yang pasal Grab Express. Okay, yang baru ni ada yang kena tahan sebab apa nama ni, end up barang yang dia ambil ni guna apps kan, end up barang yang dia ambil ni dia orang tu hantar syabu, okay, hantar dadah. Okay, macam dalam training Grab Express yang aku ada tunjuk dalam video sebelum ni, kalau korang perasan, korang boleh minta orang yang hantar tu buka dulu tau benda tu sebelum korang hantar kan. Tak tahulah kalau dah bertutup elok ke apa, aku tak tahu macam mana lah, tapi caranya sepatutnya macam tu lah, buka dulu sebelum korang ambil nak hantar dah, kena tahan dah. Nasib baik pakai apps tau. Okay, aku tak tahu, lepas tu ada satu lagi gambar dalam grup WhatsApp aku dapat. Ada yang satu ni Grab Food ke Grab Express juga kot, dia bawa ketum lah. Allah, aku tak tahu tu untuk minum sendiri ke apa, aku tak tahu. Sebab tu just gambar sahaja, so aku tak tahu cerita awal hujung pangkal dia, aku tak tahu. Tapi itulah, kalau nak buat sekarang ni, nak buat kerja Grab car ke Grab Express ke, please Grab Food. Aku Grab Food aku tak pastilah, tapi elakkan job tepi lah kalau boleh. So kalau job tepi kan, kalau dah kena pula orang tu duduk menghantar bukan-bukan, dah kau pula nak menjawab. So payah, memang payah bila job tepi ni. Itulah dia, bila passenger tu ataupun orang yang duduk menghantar barang tu perangai bukan-bukan, takut kan kita pula yang tak selamat je kan. Kan? Orang tu lepas lah kan? Kita pula. Okay, so pergi langkah berjaga-jaga je. Minta kalau boleh apa barang yang nak dihantar tu, Grab Express, apa barang yang nak dihantar tu, minta buka dulu, check
sebelum korang ambil dan hantar. Okay, lepas tu apa lagi? Lepas tu ada lagi artikel, satu sok kabar ni katanya sekarang ni dekat Malaysia ialah teksi pemandu e-hailing semua tengah tak ada demand. Memanglah bukan dekat Malaysia saja, habis satu dunia pun tak ada demand. Memang income semua orang terjejas. Sebab tu Grab bagi dekat driver option untuk buat Grab Food dengan Grab Express, kan, untuk untuk bantu menambah pendapatan. Okay, tapi kesian sikit kalau dekat mana-mana abang-abang teksi atau geng-geng teksi yang tak register Grab lah. So diorang tak boleh lah nak buat benda lain, kan, nak buat Grab Food ke Grab Express ke, tak boleh. So jadi kesian kat situ lah. Okay, yang mana kalau kata abang-abang teksi yang memang register Grab, dia tak ada masalah, dia boleh terus layan, kan. Okay, lagi satu yang Grab Food tak ada masalah sangat untuk Grab Car. So untuk Grab Express, mana yang korang yang tak ada lagi Grab Express, kata korang dah buat training dia benda semua, okay, tapi masih tak ada korang punya button Grab Express tu, so call customer service untuk diorang add on benda tu. Kalau korang tak add on, memang sampai kesudah lah. Memang sampai kesudah button Grab Express tu tak ada. Okay, ingat eh, mana yang tak ada lagi, mana yang dah buat training tu apa, tapi button Grab Express tu tak keluar dekat service type, call customer service untuk diorang add on benda tu, okay? Alright. So ni ada satu lagi ni artikel ni. Ni artikel ni ada dua, ada bahasa Inggeris, tapi aku baru nak baca-baca, nak translate dah ada pula artikel bahasa Melayu, so dah jimat sikit masa. Okay, kat sini ni artikel ni pada Paul Tan Automotive News. Okay, permintaan Grab menurun, syarikat sedia 3 insentif untuk pemandu, penghantaran Grab Food meningkat. Ni lah, memang betul lah ni, memang cakap pada video sebelum ni, Grab Food ke Foodpanda, bisnes memang terbaik sekarang ni. Okay, musim COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika ini memang memberi kesan ke atas ekonomi dunia. Masing-masing antara kita terpaksa berdepan situasi ini dengan cabaran yang tersendiri. Alhamdulillah. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang habis wang tabungan. Harapnya mereka yang ada terlebih dapat sama-sama prihatin dan membantu. Okay. Bagi Grab Malaysia pula, ia mencatatkan penurunan permintaan terhadap perkhidmatan e-hailing sehingga 90% jurangnya sejak PKP dilaksanakan. Memanglah ping pun macam mana, kan, sendu teruk kot. Tambah menyulitkan pemandu ialah jadual operasi yang dibenarkan hanyalah dari 6 pagi sehingga 10 malam setiap hari. Itulah tu kalau KKL. Bagi khidmat penghantaran makanan GrabFood, operasi dibenarkan ialah daripada jam 8 pagi sampai ke 8 malam. Okay, menurut pengurus Grab Malaysia, Sean Goh, dalam satu wawancara di BFM Radio, ini merupakan waktu yang paling mencabar untuk mereka. Permintaan bagi perkhidmatan e-hailing merudum dan walaupun servis penghantaran makanan semakin melonjak, ia membawa masalah yang tersendiri dengan mengakibatkan lebih banyak kerugian dari aspek kos operasi. Memanglah kos operasi, macam kita nak buat Grab Car, nak layan Grab Food tu, aku cakap kos masa tu kos juga. Dan juga dia nak tambah balik dekat apa nama ni dekat kita punya service type tu, kan, macam-macam lagi lah. Okay, bagaimanapun syarikat itu tidak berhasrat untuk memotong insentif untuk pemandu walaupun sedang berdepan dengan masalah berkenaan. Grab ketika ini mempunyai lebih 100,000 pemandu e-hailing di Malaysia, tetapi mereka juga berada dalam situasi bermasalah kerana tiadanya permintaan. Betul. Untuk mengatasi masalah ini, Grab memperkenalkan 3 inisiatif. Okey, paling utama dengan meletakkan pemandu platinum dan gold mereka ke dalam platform GrabFood. Tak juga, aku rasa GrabFood dekat semua orang dapat dah. Okey, menurut Sean, okey, pemandu sepenuh masa ini lebih tetap bekerja dan dengan melakukan itu dapat memastikan pendapatan mereka terus ada. Dia kata kat sini platinum dengan gold dia bagi. Aku tengok macam ramai je ada. Okey. Dua lagi dana untuk pemandu turut diperkenalkan. Pertama, insurans yang dipanggil Partner Protection Fund yang mana Grab akan menawarkan bayaran sekali bernilai RM300 bagi pemandu yang belum dijangkiti COVID-19 tetapi perlu menjalani kuarantin selama 14 hari. Pemandu yang telah dijangkiti pula akan menerima RM1,000. Ni aku dah pernah buat video sebelum ni, RM1,000, dan tidak kira sama ada mereka dijangkiti ketika bekerja atau sebaliknya. Korang tak bekerja, bukan tengah buat
Grab punya orang pun kalau kata kena, dia bagi juga 1000. Bagus juga. Tapi ni aku dah pernah buat video kan yang pasal bantuan yang Grab bagi ni. Okey, terakhir, pemandu Grab layak untuk menikmati diskaun sehingga 50% ketika membeli barangan keperluan. Terakhir, pemandu Grab layak untuk menikmati diskaun sehingga 50% ketika membeli barangan keperluan penting. Dengan Grab akan membantu mereka untuk jimat sehingga RM500. Ini berasingan daripada bantuan RM500 yang diberikan oleh kerajaan seperti yang diumumkan sebelum ini. Yang ni lah, yang ni memang kalau kata yang jimat ni memang aku rasa untuk platinum menganggut je kot. Aku rasa lah. Yang ni. Ni dekat Grab benefit kot, tak silap aku. Okay. Sesetengah kerajaan negeri juga menyalurkan bantuan RM300. Ni Penang. Okay, kepada pemandu Grab yang terkesan. Semoga kita semua dapat mengharungi situasi ini sebagai satu komuniti yang bekerjasama untuk kembali memulihkan keadaan dan membangunkan semula ekonomi di hari mendatang. Alright. Okay. tu je. Alright, dia punya artikel je. So berita-berita yang terjadi dekat Grab sekarang ni. Okay. So sekali lagi nak cakap yang mana Grab Express dapat nak hantar barang tu apa, kalau boleh check dululah, minta ada member aku cakap dia minta customer buka dulu barang tu baru dia ambil hantar, tidak dia cancel. Okay, dan kata silap aku kalau budak Grab car cancel benda untuk Grab Express ni, aku tak sure berapa banyak cancellation boleh, tapi boleh cancel kalau kita rasa tak berkenan lah, tapi kena call CS lah, tu masalah problem dia. Banyak songih pula, tapi nak buat macam mana kalau kata korang rasa ragu-ragu ke apa kan. So elok cancel dan call CS, call himat pelanggan untuk remark lah benda tu. Okay, tu je. Sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.